Hi guys, welcome to my channel. Sekarang kita akan mereview Harman Kardon Play and Go yang model yang lama sama model yang terbaru. Sekarang kita akan tes dulu Harman Kardon yang warna putih ini. Dia bentuknya lebih besar daripada yang warna hitam ini, yang seri 2, ini seri 1. Cuma masalahnya yang ini, dia menggunakan baterai yang biasa, yang baterai PD itu. Jadi baterainya belum built-in seperti ini. Jadi dia baterainya ada di tas. Dan kita menggunakan adaptor. Jadi lebih ribet kalau yang ini. Tapi mengenai suara, kita akan tes dulu suaranya. Yang mana lebih bagus, ini atau ini? Ini atau ini? Oke? Oke, kita akan tes suaranya. Suaranya lebih besar. Ini dengan volume hampir penuh, hampir full. 40%. Sekarang kita coba yang ini, yang satu lagi dengan suara volume 80%. Setiap saat, setiap waktu, keringat basah itu. Oke, sekarang kita coba lagi yang satu lagi ya, biar bisa compare ya. Oke, sekarang next. Sekarang kita tes lagi yang ini ya, yang warna hitam. Suaranya lebih enak yang mana ya? Oke, sekarang kita tes lagu lain yang lebih soft. Kita lihat suaranya yang mana lebih enak dengan lagunya Maroon 5, Girl Like You. Oke, sekarang kita coba lagi yang ini, yang hitam. Volumenya 17%. Now it's all good, baby. What happened?
coba ini ya. Dari Callum Scott, You Are The Reason. Enak, lagunya enak yang mana ya? Ini ya lagunya menggunakan speaker warna Harman Kardon warna putih. There goes my heart beating, 'cause you are the reason. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean. I need you to see that you are the reason. Okay, demikianlah comparison. Menurut saya, speaker mana yang lebih bagus? Kalau suara sih lebih soft yang ini lebih garang. Dan kalau mengenai baterainya, ini masih menggunakan baterai yang biasa, sedangkan ini udah baterai yang charge. Dan kita charge 3 jam, bisa mainkan musik 8 jam, enak dibawa kemana-mana. Bisa di-connect 2 speaker, jadi bisa jadi stereo, sedangkan ini belum bisa. Jadi pemenangnya adalah Harman Kardon yang warna hitam ini. Play and go. Tapi terserah sih kepada kalian semuanya. Yang penting kalian udah tahu perbedaannya yang mana, apa kelebihan kekurangannya menurut saya. Okay guys, jika Anda menyukai video ini, please like, comment, and subscribe di video kami, sehingga membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Okay, thank you guys. Bye. See you.